Hei. Habis juga paper kita. Yang ditunggu-tunggukan habis juga. Dia aku tunggu di lah. Itulah, kau boleh lah. Kau budak pandai. Aku ni. Yang sebuah bodoh ni. Sekarang ni semuanya tak ada nak report pun kita lah. Itu pun dah habis ni. Dah pun dah kita dah ni. Rumah. Ni lepak juga eh. Sekejap balik lah. Apa kata kau? Kita kan kalau boleh nak lepak. Jom. Terbangat tak ada jom. Kau lepas paper ni kau nak buat apa? Aku nak tengok belajar. Kau nak buat apa? Aku pula nak edit something lah. Weh, jangan macam tu tu. Alah, tak apa. Aku tahulah jaga diri aku. Apa pun kita kawan sampai mati, okey? Okey. Aku tak nak kita terpisah. Well, aku pun harap benda yang sama lah. Lama dulu tak nampak kau. Kau buat apa dulu sekarang? Aku baru-baru belajar. Tu tu. Eh, jom ah. Kecil luar. Weh, boleh. Jap kita kecil dulu. Lepas ni kita lepak luar. Sekarang ni kita dah lama tak lepak. Apa kata kita lepak pun lama kita. Okey, jom. Ui, aku hampir tak cam tu kau. Spek mata kau mana ni? Sebab tu aku pecah. Aku pergi hantar kedai. Kau buat apa sekarang? Aku macam yang aku cerita masa sekolah dululah. Aku nak edit something kan? Ui, jangan cerita tu. Tak baik tu. Kau dah menunjukkan banyak kemajuan dalam bidang ni. Budak-budak banyak cerita pasal kau. Kau dah bersedia masuk best series dalam bidang ni. Sekarang, aku nak kau uruskan hantar dadah yang bernilai RM100,000 kepada pelanggan yang seterusnya. Pretty ugly. Kick and scream and goo.
Arif, apa aku dah buat ni? Arif! Kau pergi. Saya rasa menyesal tak dengar cakap dia. Mungkin kalau saya dengar cakap dia, perkara ini akan berlaku. Kami berkawan dah lama. Saya sendiri pun tak sangka dengan dia. Saya rasa menyesal dengan dia.